Salam dari Pak. Maju ya. Saya
lu sih, Ray? Agak mundur, Bu. Agak mundur, sayang. Mundur. Mundur aja. Ganteng jadi orang kaya. Thank you.
Sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian proyek rehabilitasi total gedung sekolah paket tahun 2017. DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata Bapak Usmayadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, beserta jajaran Wali Kota Jakarta Timur, beserta jajaran pihak-pihak pengembang yang mendukung proyek rehabilitasi total gedung sekolah paket tahun 2017, dan Bapak Ibu tamu undangan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita diperkenankan berkumpul di tempat ini. Marilah kita buka dengan membacakan basmalah bersama. Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, seraya memanjatkan doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, berdoa akan... Rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan asmamu, seraya mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu atas segala nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam rangkaian acara peresmian gedung sekolah untuk anak-anak kami. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, sehingga membawa berkah dan rahmat bagi kami semua pada hari yang berbahagia ini. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang, lorong dan sudut gedung sekolah ini dengan pancaran nur ilahiyahmu, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh, dan setiap niat dan pikiran kami selalu mengharap ridhomu ya Allah. Jadikanlah gedung sekolah ini sebagai ladang ilmu dan amal soleh bagi diri kami, guru-guru kami, pemimpin kami, sehingga menghantar kami pada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah, dengan diresmikan gedung sekolah ini, semoga bisa memberikan kontribusi kebaikan dan kemajuan bagi pembangunan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, seluruh sivitas akademika, sehingga
dapat menghasilkan putra-putri bangsa Indonesia, khususnya DKI Jakarta, yang cerdas, berkualitas, profesional, bermartabat, dan berkarakter sebagaimana tujuan pendidikan nasional. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, karuniakanlah kepada kami dan kepada pemimpin-pemimpin kami hidayah-Mu. Berikan kami petunjuk jalan kebenaran, agar hidup kami tidak tersesat ke jalan yang tidak Engkau ridhoi. Berikan kami kekuatan dan kesabaran, hingga kami mampu melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu, karuniakanlah kesehatan dan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, agar mereka mampu melaksanakan amanah dalam membangun dan mendidik generasi bangsa kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah biarkan kami bercerai-berai. Kami ingin kuat dalam persatuan ini, agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, Bapak, Ibu kami, para pemimpin kami, dan para pejuang pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma qanna'na bima razaqtana wa barik lana fima ataita wahlub alaina kulla ghaibah lana minka bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Begil dengan Gizi, dia adalah juara FLS 2N. Inilah Gigi untuk SLB A Pembina Jakarta Selatan. Selamat menyaksikan. Thank you.
Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja penampilan Sisi dari SLB A Pembina Jakarta Selatan yang baru saja pada tahun ini telah memenangkan FLS 2N tingkat SLB nasional sebagai juara satu tingkat nasional. Dan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang alhamdulillah di tengah kesibukan beliau berkenan hadir. Yang saya hormati Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, perwakilan dari PT Pirama Karya, dari Wikon Ferry, kemudian dari KSO Adikarya Konstruksi dan PT Hindia Karya Jaya Konstruksi, dan seluruh pelaksana yang melaksanakan rehabilitasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Izin Pak Gubernur, pada kesempatan kali ini kami melaporkan kegiatan pagi hari ini adalah satu rangkaian dari program Dinas Pendidikan tahun 2017, yaitu melaksanakan rehabilitasi total di lingkungan DKI Jakarta sejumlah 102 lokasi. Artinya adalah 102 sekolah. 102 sekolah ini kita akan rampungkan dalam 1 tahun. Ini satu kemajuan yang luar biasa sejak kepemimpinan Pak Jarot, bahwa tidak ada lagi pembangunan sekolah di DKI Jakarta yang mangkrak. Ini sudah kami buktikan, tahun 2016 ada 38 lokasi pun kita lakukan dalam 1 tahun, dan tahun ini 102 untuk rehab total dan 119 untuk rehab berat kita lakukan dalam 1 tahun. 102 itu semua akan berakhir kontraknya 20 Desember 2017. Namun pada hari ini seizin Pak Gubernur, bahwa ada 11 lokasi yang mampu selesai sebelum jatuh tempo. Jadi izin Pak Gubernur, hari ini adalah meresmikan penggunaan atau pemanfaatan gedung yang memang bisa segera digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Hanya landscape dan sebagainya memang akan diselesaikan sampai jatuh tempo, yaitu tanggal 20 Desember. Oleh karena tadi saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah agar begitu Pak Gubernur meresmikan, maka dalam waktu yang singkat harus segera semua ruangan bisa digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Nah, oleh karenanya atas rasa syukur dan kebanggaan yang luar biasa, karena ternyata Pak Gubernur melaksanakan rehab sekolah di DKI Jakarta itu memang banyak kendala, karena hampir rata-rata lokasinya ya seperti sekarang ini. Jadi untuk akses menuju ke dalam itu memang memerlukan perjuangan yang luar biasa, sehingga ada sebagian yang memang harus dilakukan secara manual. Nah, inilah kadang-kadang yang menyebabkan terkendala. Namun rata-rata pembangunan DKI Jakarta itu berawal dari bulan Mei, dan insya Allah alhamdulillah sekarang sudah ada 11 yang bisa kita resmikan, dan sisanya adalah kita akan rampungkan nanti sampai tanggal 20 Desember 2017. Oleh karenanya, dengan segala hormat, kami mohon Bapak Gubernur untuk bisa meresmikan sekaligus menandatangani prasasti yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan momentum di hari ini mampu menciptakan gairah baru, mampu menciptakan pencerahan agar bagaimana proses KBM ataupun bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan semua gedung yang memang luar biasa difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta yang akan kita gunakan untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di DKI Jakarta. Oleh karenanya sekali lagi mohon berkenan Bapak Gubernur untuk meresmikan
meresmikan sekaligus menandatangani prasasti yang sudah kami siapkan. Demikian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pengertian STI Primata Jakarta Selatan. Kalian, mohon maaf tadi mungkin menunggu agak lama. Saya berangkat sempat pada Pak Asraf dan pada Pak Anwar. Karena tadi beraktivitas sejak pagi untuk menabur ikan di Cetu Rembang yang sudah bagus sekali, sudah dikuras. Karena 10 tahun tidak pernah dikuras.
tadi dilakukan bersama naik sepeda. Saya juga lihat tadi renovasi yang berat di SD di SMP 39 di Petojo Utara yang kerjakan roda salah Jaya Karya yang betul ya bagus naik sepeda ke sana terus ke sini langsung makanya tidak naik artinya begini apa apa ya naik saja ya tadi pakai kaos biasa udah nggak usah kurang langsung aja di belakang ada apa batik udah ambil pakai aja pasti pakai batik gitu ya untung itu katanya ajudan nggak apa apa pakai kaos aja nggak bener harus pakai batik karena ini ada batik meskipun kaosnya ada batik ya. Jadi di bawah belakang di bawah ini kaos yang tadi kita pakai alhamdulillah itu enaknya kalau pria simple ibu-ibu yang kadang susah kalau itu ya ya kalau sila punya simpel aja tadi Pak Sopan menyampaikan ada 102 ya, itu yang rehab total termasuk ini dan ada 119 yang rehab benar. Saya berterima kasih karena di SD berapa ini? Pulau Gadung 03 ini selesai lebih cepat daripada kontrak selesai bulan Desember. Pertanyaannya adalah kenapa kita sekarang masih cepat? Saya sampaikan berkali-kali, termasuk Pak Ahok sampaikan berkali-kali di dalam rapim, keputusan kita adalah satu untuk bangun sekolah tidak boleh lagi multi-years. Setahun harus selesai dan langsung bisa dimanfaatkan. Tidak ada lagi sekolah yang mangkrak yang sampai tahunan tidak bisa dimanfaatkan sehingga terlantar kalau kita siap. Karena di masa lalu ada yang kayak begitu. Ketika saya pertama kali sebagai wakil gubernur, saya keliling khusus Pak Sopan untuk melihat sekolah yang mangkrak. Sudah habis miliaran tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Makanya saya sampaikan waktu itu tidak boleh lagi. Satu tahun harus selesai. Yang kedua, semuanya harus menggunakan sistem elektronik untuk perelakannya. E-procurement. Barang-barangnya menggunakan e-katalog dan gunakan lelang konsolidasi. Untuk 102 berarti ada 5 paket ini ya, 5 paket. Sehingga cepat. Bayangkan kalau tidak lelang konsolidasi, kita mencari 102 rekanan itu lalu. Ya, yang belum tentu juga profesional. Ini yang terjadi di masa lalu. Sehingga uang Pemprov banyak sekali keluar tiada hasil dan anak-anak terlantar. Yang saya tersinggung itu kita menelantarkan anak-anak sekolah karena terlalu lama sekolahnya tidak selesai. Tidak boleh lagi. Dengan cara lelang konsolidasi maka pemenangnya adalah yang betul-betul kredibel, profesional dan lihat transaksi keuangannya. Lihat jaminan banknya. Dengan cara seperti ini maka kita bisa menghalau kontraktor abal-abal. Maaf. Karena banyak terjadi kontraktor abal-abal. Dan ini juga waktu saya wali kota Blitar juga kami temukan. Makanya kita dorong seperti ini. Dan kami sudah berkoordinasi sama KPK dan KPK memberikan apresiasi untuk lelang konsolidasi. Pertanggungjawabannya jelas. Hanya sekarang lelang konsolidasi itu hanya jangan satu saja per paket. Ini paket siapa? Ada 102 5 paket. Tanggung jawab. Berarti satu kontraktor misalnya Ninja Karya mungkin sekitar 20 ya lokasi. Supaya tanggung jawab. Ini yang kita kejar. Yuk Bapak saudara-saudara sekali lagi mohon maaf. Ini dunia pendidikan.
sekolah itu tempat pembelajaran. Termasuk pembangunan sekolah itu juga sebagai pembelajaran. Kalau bangun sekolah saja, kemudian amburadul dan ada markup dari korupsi, bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Contoh bangunnya saja sudah korupsi, sudah markup. Inilah yang kita tegas, kita keras. Karena di masa lalu, mohon maaf Pak Ansar, banyak sekali kita membeli peralatan yang tidak bisa kita manfaatkan sampai sekarang. Berapa nilainya? Dan berapa gedung-gedung yang tidak bisa dimanfaatkan? Sekarang tidak boleh lagi. Maka tantangannya dari Pak Sopan adalah pastikan 102 itu selesai bulan Desember. Dan 119 sekolah rehab berat juga selesai. Sehingga kita bisa kasih contoh yang baik. Bahwa pembelajaran untuk bekerja disiplin, jujur, baik, profesional, itu dimulai sejak kita membangun sekolah. Dan ketika sekolahnya sudah selesai bagus, tolong guru-gurunya, murid-murunya manfaatkan dengan sebaik. Ibu Bapak Saudara, apa yang kita peroleh saat ini, perjalanan saya sampai ke sini, itu juga proses pembelajaran. Saya setiap hari belajar. Belajar itu tidak harus di dalam kelas, di ruangan tertutup. Belajar yang baik adalah belajar bersama dengan masyarakat. Belajar dengan pengalaman, belajar dengan kehidupan. Saya tadi dari ujung sana ke sini, ya, agak jauh, ada ratusan yang saya salami. Pak Sopan, saya lihat wajahnya satu persatu, gak ada yang sama sama sekali. Itu beda-beda, betul ya? Beda ya? Gak ada yang sama ya? Betul. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sawo mateng, tapi manis, ada yang putih, yang rambutnya ada yang lurus. Wow, sangat beragam. Ya, itu anak-anak kita. Makanya di dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Saya dapat bisik dari Pak Sopan, SD Pulau Gadung 03 itu 550 muridnya, berapa ya betul? 570 yang dapat KJP 400. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu bagus. Ya, karena kita yang tidak mampu itu harus mendapatkan supaya sama pelayanannya. Ini yang kita pakai, dan yang sama, orang wajahnya macam-macam. Kok kita itu mau menceragamkan itu loh. Apa yang gak sama-sama saya itu salah? Enggak. Oh, itu juga anugerah dari Allah Ta'ala. Bayangkan saudara-saudara, kalau seluruh laki-laki itu berkumis semua, tidak bagus. Ya sisi ya ketawa dia, tidak bagus. Benar gak Pak? Kok sama saya Pak Anwar yang berkumis, berjenggot semua, tidak bagus. Bayangkan kalau kambing bagus semuanya berjenggot gitu. Ya. Terus kemudian tidak berkumis semuanya, tidak bagus. Makanya ada yang berkumis, ada yang berjenggot, ya toh, ada yang tidak. Tidak. Sama seperti Tuhan menciptakan alam semesta ini. Bayangkan kalau semua bunga kemudian warnanya merah semua, baik atau jelek? Jelek. Di mata putih semua, jelek. Kuning semua, jelek. Hijau semua, jelek. Betul kan? Kalau bergabung satu, waduh, sama sekali indah banget. Betul ya? Dan ketika bunga-bunga itu tumbuh, gak ada yang protes itu. Gak berkelahi mereka. Kamu putih aja, enggak, karena gak berkelahi itu. Mereka hidup rukun damai. Dan memberikan satu dengan yang lain. Nah, saya minta Pak Sopan, di dunia pendidikan, tolong tanamkan karakter seperti ini. Karakter Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangga. Betul? Betul, Pak. Kita sudah punya ideologi Pancasila ini.
karena masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi kita itu lewat sekolah. Tolong para guru-gurunya, ya, utamanya ya, kasih contoh yang baik. Paling gampang saja. Senang. Tadi si tadi nyanyi lagu apa? Kita lagi balik itu dia. Inggris. Lagu klasik ya. Bagus ya. Bagus ya. Punya kelebihan luar biasa. Ini juga anak kita yang punya kelebihan yang luar biasa, ya. Si Rara juga bagus. Yang lari tadi bagus nggak? Bagus. Wajahnya ada nggak yang sama? Beda ya. Nah, kita kan beda, kita satu, ya. Jadi terima kasih. Dan tolong mulai sejak ini kita tebarkan nilai-nilai seperti ini sehingga kita bisa membangun Indonesia yang damai, yang toleran, harga menghargai satu sama lain dan bersatu serta bersyukur dikaruniai tanah air yang indah, yang subur, yang beragam dengan ideologi Pancasila. Terima kasih dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu tanggal 6 Oktober tahun 2007 Oktober berarti perhatian juga kurangnya pada tanggal hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2017 rehabilitasi total yang sudah selesai 11 saya resmikan. Selama bekerja, moga-moga Desember atau paling lambat Januari, dua minggu setelah Januari, 102 sekolah baru yang bagus dinikmati oleh warga Jakarta, ditambah dengan 119 sekolah yang rehabilitasi dinikmati juga oleh warga Jakarta. Terima kasih untuk semuanya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih ya. Ini jangkanya aku, Pak.
nama ini? Nuhun saya, Pak. Duren sawit. Ada berapa murid? Tahun mangkrak, bayangin. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Yo, oh, bukan itu ya. 5 tahun mangkrak, bayangkan. Kepala sekolahnya mana sih? Mana kepala sekolahnya ini? Tadi ada yang 5 tahun, ada 3 tahun. Ini karet tengkin. Berapa lama mangkrak? Enggak mangkrak. Dibangun. Hah? Cepat langsung. 2,5 tahun terjadi ya. Terjadi ya. Ini nanti ya, ini dulu ya. Siapa yang ingin jadi peternak? Belum bersosialisasi. Siapa yang ingin jadi? Siapa yang ingin jadi penyanyi? Jadi penyanyi siapa? Penyanyi.
Ya. Lanjut, Pak. Ya. Ada yang kasih jalan, sayang. Ya. Ke sini, ke sini. Ke sini, ke sini. Ha.